Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan media semuanya. Sebelumnya kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan hari ini kita sudah hadir full team dari Reds Park. Dan hadir juga nih atlet wanita Indonesia kebanggaan kita, Mbak Megawati. Dan suruh kawan-kawan atlet Reds Park juga yang membanggakan karena ada Reds Park dan Mbak Megawati, voli Indonesia makin ramai dan pecintanya makin banyak. 정관장팀 그리고 메가 선수 덕분에 이렇게 인도네시아의 대구 팬들이 많이 생겼습니다. Dan kawan-kawan media, jadi kemarin malam Respat hadir, hari ini sudah ke Kemenpora dan ini persiapan untuk acara di hari Sabtu melawan All Star Indonesia. Dan tadi saya sudah ngobrol dengan seluruh official dan atlet dari Respat, di mana mereka menyampaikan sangat senang dari Jakarta karena katanya hotelnya bagus, dilainnya juga enak. Mereka minta hanya sedikit, yaitu buah manggis dan buah mangga. Cakep. Konten maksudnya diminta buah manggis. Iya tuh, cakep. Dan jadi kita berharap ini acara Sabtu di Indonesia Arena ini bisa menjadi suatu event perdana voli yang makin ramai, makin besar agar ke depan dari Liga Voli Indonesia makin transformasi, makin maju dan juga timnas Indonesia untuk putra dan putri voli juga makin meningkat karena kemarin timnas putra kita sudah naik peringkat menjadi 5-2 dan timnas wanita kita naik peringkat jadi 5-4. Jadi inilah momentum yang kita ambil agar ke depan voli Indonesia makin berkiprah.